Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua dimanapun Anda berada, hari ini saya ada pemasangan filter air sumur bor yang kondisinya berkarat, berminyak, mengandung zat besi di kota Samarinda, tepatnya di Jalan Perjuangan, atau nggak jauh dari kampus Universitas Mula Warman. Pemasangan di tempat kos-kosan 8 pintu. Nah, beliau ini bosnya itu. Nah, pemiliknya. Oke, kita lihat kondisi air sebelum dan sesudah difilter. Oke sahabatku, kita lihat ini adalah proses oksidasi atau penambahan oksigen ke dalam air. Nah, ini ukuran pipa instalasi 3/4 inch dengan mesin pompa submersible atau pompa celup atau pompa satelit. Aliran air cukup deras, kita lihat banyaknya buih pada aerator ini. Sekarang kita lihat kondisi air sebelum difilter. Kita tes menggunakan cara yang sangat sederhana, menggunakan air teh. Nah, air berubah warna menjadi hitam pekat seperti ini. Ini menandakan air sumur ini mengandung zat besi ataupun zat mangan di dalam air sumur. Dan sekarang kita akan melihat setelah di filter. Ini masih agak keruh karena proses pencucian media pasir malang. Jadi yang saya gunakan full pasir malang, nggak pakai campuran yang lain. Ini kita tambahkan teh, maka warna teh akan tetap warna teh, tidak berubah hitam pekat seperti sebelum disaring. Ini menandakan bahwa kandungan besi Fe ataupun mangan atau Mn di dalam air sudah terurai dan tersaring atau terfilter oleh media pasir malang. Nah, ini seperti sahabatku. Ini bagus sekali proses oksidasinya. Banyak sekali buih yang keluar pada tabung aerator. Untuk drum yang saya gunakan itu kapasitas 120 liter. Pasir malang sebanyak 13 karung atau 13 sak. Satu saknya 5 kilo. Berarti berapa, Pak? 15 kali 3 13 kali 5. Berapa, Pak? 165. 165 kilo. Karena matematika saya dapat 4 ya, Pak. Nah, ini. Nah, ini sahabatku ya. Jadi filter ini cukup efektif mengatasi kadar Fe atau besi di dalam air. Dan sebelumnya itu menggunakan filter ini, filter dari pipa paralon, tapi sepertinya tidak mempan karena air dengan kondisi demikian itu harus menggunakan filter terbuka agar mendapatkan tambahan oksigen, dapat menyerap oksigen ke dalam air. Kita lihat lagi. Nah, itu sudah mulai jernih, Mas. Nanti lama-lama akan jernih, Mas. Nah, ini sudah mulai jernih.
kita tambah teh lagi. Oke, teh cukup cerah ini. Oke, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi video dari saya, yaitu pemasangan filter air sumur bor yang berkarat berminyak mengandung zat besi di kota Samarinda. Hasilnya cukup bagus, dapat mengatasi kadar besi maupun mangan yang terkandung di dalam air. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.